anak SMA dengar kata seminari itu gimana sih? Ketika dengar seminari itu seperti another level dari kuliah gitu. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih kamu mau jadi hamba Tuhan? Di umur segini harusnya gue udah harus bisa siapin kerja mungkin. Ketika air saya sedang menanjak, ketika itu pula Tuhan kembali memanggil saya. Ketika menggumulkan untuk masuk seminari itu cukup struggle gitu. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan keluarga saya? Karena praktis setelah saya masuk dalam seminari, saya tidak dapat lagi bekerja seperti sebelumnya. Kerjanya sudah enak, living metodenya juga nyaman, buat apa masuk seminari? Teman-teman sekalian, jawabannya hanya ada satu.